Tiga peristiwa langit di bulan Agustus 2024. Sederet fenomena astronomi akan menghiasi langit di Indonesia sepanjang Agustus 2024. Fenomena astronomi ini juga bisa disaksikan di langit Indonesia sesuai waktu kemunculannya. Lantas, apa saja fenomena astronomi yang muncul di langit sepanjang Agustus 2024? Yang pertama, 4 Agustus 2024, bulan baru. Bulan akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu. Yang kedua, 12 dan 13 Agustus 2024, hujan meteor Perseids. Perseids adalah salah satu hujan meteor terbaik untuk diamati, menghasilkan hingga 60 meteor per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh komet Swift-Tuttle yang ditemukan pada tahun 1862. Perseids terkenal menghasilkan meteor terang dalam jumlah besar. Hujan terjadi setiap tahun mulai tanggal 17 Juli hingga 24 Agustus. Puncaknya tahun ini terjadi pada tanggal 12 Agustus dan 13 Agustus. Tampilan terbaik adalah dari lokasi gelap setelah tengah malam. Meteor akan memancar dari konstelasi Perseus, namun bisa muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, 19 Agustus 2024, bulan purnama. Bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi dengan matahari dan wajahnya akan diterangi sepenuhnya. Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika sebagai bulan Strugeon karena ikan Strugeon besar di Great Lake dan danau-danau besar lainnya lebih mudah ditangkap pada saat ini.